Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Aulia Putri. Saya dari kelas 5B. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan poster organ pencernaan manusia dan sistem pencernaannya. Pertama, saya akan menjelaskan proses pembuatan poster. Untuk pembuatan poster, bahan-bahan yang diperlukan adalah kain flanel, kardus bekas, buku gambar, lem, gunting, pita, dan pensil. Nah, sekarang proses pembuatan poster adalah gambar masing-masing organ pencernaan pada kardus bekas dan kain flanel. Setelah itu, kita gunting kardus-kardus dan kain flanel sesuai gambar. Kemudian, kita lem kardus dan kain flanel yang sudah digunting. Setelah digunting, kita tempel di buku atau kertas A3 sesuai ukuran organ dan kita berikan nama organ-organnya seperti ini. Setelah selesai semua ditempel seperti ini, saya akan menjelaskan proses sistem pencernaan pada manusia. Pertama, makanan masuk dan dikunyah di dalam mulut. Kedua, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Ketiga, makanan diproses di dalam lambung. Keempat, setelah melewati lambung, makanan akan melewati usus besar. Kelima, setelah di usus besar, kemudian di usus halus, lalu dibuang melalui anus. Demikian dari saya. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.